Halo teman-teman, perkenalkan saya Tukang Makan Jurusanu, saya dari kelas 11.1 SMA Negeri 5 Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari adat kebesaran. Yang pertama, jangka sorong. Pada bagian jangka sorong yang pertama, rahang luar atau rahang bawah. Yang kedua, rahang dalam atau rahang atas. Yang ketiga, ekor. Yang keempat, skala utama dengan satuan milimeter. Yang kelima, skala utama dengan satuan inci. Yang keenam, skala nonius dengan satuan milimeter. Yang ketujuh, skala nonius dengan satuan inci. Yang kedelapan adalah pengubah. Terus yang berikut adalah mikrometer skru. Bagian yang pertama, ruang ukur tetap. Yang kedua, ruang ukur gerak. Yang ketiga, rangka. Yang keempat, penyetel. Yang kelima, skala tetap dengan silinder tetap. Yang keenam, skala putar dengan silinder putar. Yang ketujuh, pemutar. Yang kedelapan, gigi putar. Oke, itu penjelasan dari saya. Terima kasih.